Welcome to my vlog guys. Sekarang gue mau ngechat Vespa LX125 gue. Nah ayo kita lihat nih bagaimana gue ngechat. Ngilok sih sebenarnya Vespa LX gue itu dengan simple dan juga murah. Murah banget malah, cuma 60.000. Gue milok pakai pilok Diton dengan warnanya ini Black Dove. Nggak apa-apa nomornya. Ya biasanya kalau milok tuh gue pakai kacamata hitam untuk melindungi mata. Kalau ada angin mata kelihatan. Nah terus kalau milok tuh jangan terlalu dekat dan jangan langsung sekaligus banyak, jadi pelan-pelan. Apa namanya? Satu lapis, tadinya satu lapis kayak gitu biar nggak menggumpal gitu. Jangan lupa diperhatiin bagian detail bagian bawah sini guys, kadang suka kelupaan, jadi make sure dicek. Jangan sampai ada yang lepas guys, ada yang lupa masalahnya. Bagian dalam sini juga kadang agak-agak lupa, jadi selalu dicek nih guys mana yang belum gitu. Gue lupa guys, kalau lagi nyelok gini tuh kan ada kayak gas gitu kan. Nah kita harusnya tuh pakai pelindung gitu. Ntar gua pakai pelindung. Taruh ini kayaknya
buat tidur guys. Jadi ini aja deh, gue tadi nemuin masker tapi udah agak jelek. Bukan masalah jeleknya, yang penting amannya guys. Oke, okay. Serahkan uang Anda. Oke, okay guys, kayak gini udah enak nih ya. Mata kelindung, sama hidung pun kelindung. Oke, okay guys, kita lanjut milok Vespa gue, oke? Okay? Oke guys, sekarang bagian sini. Oke guys, sekarang bagian sini. Other side guys, si yang sudah sini sekarang. Guys, sekarang kita ngelihat bagian Vespa yang paling kelihatan. Nah, ini dari samping. Let's go. Oke,
kadang di samping yang lain. Oke, jangan lupa bagian belakang, guys. Bahkan kaleng ketiga, jangan lupa bagian dalam, guys. Oke, guys, dan bagian terakhir adalah we'll be right back.
Okay guys, Vespa gue udah selesai. Ya, hasilnya lumayan sih. Ya, untuk pengecetan Vespa itu cuma ngabisin 3 kaleng. Ini mungkin 20 ribuan, anggap 20 ribu lah. Jadi cuma 60 ribuan guys, lu udah bisa ngecat motor atau Vespa lu. Yeah.